Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pagi ini spesial. Saya akan bacakan komentar-komentar teman-teman. Kita baca sama-sama kakak ya. Komentarnya. Ini pagi hari ini habis masak tadi guys. Saya sama Mugi masak. Ini sama Demison juga tadi makan tadi. Ini sinyalnya agak lemot jam segini. Dulu kapan jam? Kemulia jam berapa nanti? Ini uang oya tidak ada di malam ini. Uang itu siapa? Nona Kai. Ya mau lo punya nanti. Di rumah sakit. Kapan itu? Dia kemarin. Kemarin ini dia penitir itu yang ganggu orang ganggu tuh. Iya. Tapi masalah ini urus. Tapi malam dengan anak ke sini jam bilang begitu telepon. Jadi kita jalan ini, tapi malam ada yang kata view. Ada truk naik sudah toh. Banyak orang toh? Banyak orang teman-teman. Jadi guys, jadi kakak ini, kakak pun nama siapa lupa man? Nespo. Nespo, kakak Nespo ini sama Demison. Jadi kakak Nespo itu dia puistri diganggu orang. Kalau orang sini diganggu orang harus gitu ya, bayar denda. Orangnya tidak tahu juga, belum gitu. Orang oh, jadi istrinya, orang. Istrinya diganggu orang. Jadi kakak Tisco ini mau ke Mulia ngurus masalah, tapi beliau ini tidak ada ojek, baru nanti tunggu truk dulu baru naik ojek. Sama-sama itu banyak orang di sana. Aduh sinyal susah be, bagaimana ini? Saya mau baca. Jadi sebenarnya saya mau baca komentar guys, komentar-komentar teman-teman yang di sini mau saya baca sama saya komentari nanti. Tabo? Tidak melihat itu? Ah, ini masuk. Selamat tahun baru ini keras. Iya. Sudah sampai berapa bulan ini? 6 bulan kan 7 bulan ini? Iya, sudah ini. Selamat tahun baru kemarin ini. Keras sampai tanggal 1 itu sampai keras. Oke guys, ini pertama, ini pagi hari ini saya mau baca 10 menit yang lalu dari DS. Tak pakai wae paman, tak tanam neng kebunku. Wah, ini masalah porang kemarin guys. Jadi begini, kak tahu porang kak tidak? Porang, bukan parang, porang. Porang tahu? Tahu. Nah, porang itu sejenis umbi-umbian kakak. Jadi dia kalau di Jawa dibudidayakan di Jawa Timur Demison. Tahu kak tidak kok porang? Tidak. Nah, jadi kemarin. Ternyata kakak Moro itu belum tahu sama sekali tentang porang guys. Jadi saya memberikannya, saya berikan, ternyata belum tahu informasi ini. Takut saya, takut teman-teman juga. Jadi porang nanti dimasak, tidak dimakan, tidak diolah terlebih dahulu. Nanti gatal-gatal ya, dia kayak apa ya. Kalau tempat saya di Jawa tuh namanya suwek mbote ente sente. Nah itu kemarin ambil itu yo, kemarin ambil itu Demison. Jadi sudah saya ambil, sudah saya bawa ke dalam. Kalau nanti orang pos bisa tanam, kita tanam. Ini baca lagi dari DBE 111. Panoramanya indah sekali, bukit hijau, langit biru, awan indah. Nah itu dia. Jadi di Tinggi Nambut ini masih jarang motor-motor guys. Mobil-mobil pun mobil-mobil lajuran saja. Jadi udara sangat segar sekali, langit masih biru, hutan masih hijau. Itu guys. Kita bacakan komentar-komentar teman-teman. Om Rian, dari 8 brother. Om Rian, kok Jalu sekarang jarang kelihatan? Ini jawabannya. Gimana, Demison? Jalu di mana? Jalu? Mulia. Jalu di Mulia, guys. Jadi, kemarin naik ojek sendiri yang sudah saya bilang itu. Jalu naik ojek sendiri di sana sama Mama Lena. Ini masih banyak teman-teman yang tanya di mana Jalu. Saya sebenarnya juga nunggu Jalu juga. Tapi kalau Jalu belum datang bagaimana? Jalu masih di Mulia. Tuh. Ini baca-baca, kita baca-baca lagi guys.
komentar-komentar yang bagus ya. Nah, dari Super Cupid akan bertambah siapa yang bersedekah rezekinya bukan hilang namun bertambah. Mantap. Jadi orang bersedekah itu tidak menghilangkan rezeki kita, Kakak. Sedekah itu ini, Kakak, kita memberi orang itu namanya sedekah kalau teman saya. Kalau orang Dani bilang apa? Memberi toh. Jadi memberi itu tidak mengurangi harta kita, guys. Kalau menurut saya memberi itu bagus untuk rezeki kita ke depan. Jadi kita rezeki kita malah bertambah bukan berkurang. MJ Mai 2725. Jalu kemana Kakak Rian? Kangen konten Jalu Ismail Kogoya. Jalu masih di Mulia, belum pulang-pulang. Kalau pulang pasti saya nanti main sama Jalu. Jalu penumpang kali. Yo. Tuh, Jalu pu bapak di sana itu. Nano. Hei ini. Bapak mau kemana? Bukan Mulia. Mulia? Ah, Jalu ajak ke sini boleh. Yo. Nah, ini bapak Jalu, guys. Saya ngobrol sama bapak Jalu. Bapak Jalu mau ke Mulia. Nanti kalau balik nanti sama Jalu. Ini Mama. Ah, tidak. Anak. Dari Bang Bojang, Kakak Rian, itu tongkat Kakak Epi harus diganti yang panjang, Be. Jadi tongkat kreknya Kakak Ebi, Baby, itu dia sudah terkikis, guys. Dia sudah pendek. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, saya berangkat ke Mulia, saya tanyakan harganya. Saya ambilkan satu krek buat Kakak Baby. Karena beliau walaupun cuma satu kaki, dia kerja di kebun, bantu-bantu ya toh, Baby itu. Rajinkah tidak? Baby itu rajin kah tidak? Rajin toh. Nah, Baby itu rajin. Sama teman-teman di sini rajin dia. Ke kebun pun, walaupun cuma kaki satu, beliau rajin di kebun. Buat pagar pun ikut dia. Oke, kita baca selanjutnya. Kampungnya dia apa? Rantai hilang. Hilang kayak mau. Ini, Mama, maksud boleh ke? Masalah baru korban. Nono, nanti dari dan bos, Mama tidak bisa kasih. Iyo, iyo. Tapi mana? Cepat, Mama nang baca komentar. Kita baca-baca komentar yang bagus-bagus. Pokoknya yang komentar bagus nanti kedepannya akan saya bacakan. Nah ini banyak. Dari Cynthia Tarihoran. Coba lagi cengkeh, udara cuaca tinggi nabut mirip di kampung kamu. Airnya dingin sekali seperti air es kalau pagi. Udara juga dingin di bukit dekat gunung Lokan Jalut. Tanahnya banyak di tanah pohon cengkeh. Dari cengkeh itu sudah banyak mencetak anak-anak dan cucu bersekolah dan berkuliah. Jadi orang banyak sekali dah. Oke, guys. Kemarin setelah saya minta porang yang sudah saya berikan ke Kakak Moro. Jadi Kakak Moro saya tanya, Kakak Moro minta bibit apa di sini? Jadi Kakak Moro saya tanyain kopi. Kopi kah? Apakah? Dia bilang, "Ah, kopi itu gimana, Kakak? Tidak bisa tanam sini." Kopi itu tidak bisa tanam sini, guys. Karena di sini kopi kampung itu ada tapi ini giling dong. Oh, bukan, ditanam di sini bisa kah tidak? Bisa. Ah, kalau kopi itu adanya di Ilu. Di Ilu tuh baru bisa tanam kopi. Kalau di sini tidak bisa, tidak ada kopi. Biasanya masyarakat tanam apa, Kakak? Kopi ke saya anda. Jadi masyarakat biasanya tanam kacang, gitu? You know? Jagung, singkong, baru? Kacang. Yo. Ubi. Terus apa lagi, Kak? Batu. Batu. Jagung. Bukan batu, aku. Sudah. Keladi.
keladi itu kayak talas, kalau di Jawa namanya talas keladi. Nah itu ditanam di sini guys, itu yang biasa ditanam di sini. Tebu, tebu bisa juga di sini. Gitu. Sawi, kol itu bisa di sini. Mungkin teman-teman yang mau kirim bisa kirim ke sini. Nanti kita paman akan berikan sama saudara-saudara yang ada di sini. Lombok, Lombok bisa. Yang punya bibit kirim ke sini. Oke guys, saya bacakan selanjutnya. Pokoknya paman baca komentar-komentar yang bagus. Makanya teman-teman kalau komentar yang bagus ya. Nanti jalan di ini tuh nonton tuh. Ya. Di kampung. Yo, nanti nonton. Makanya teman-teman nanti kalau di video yang bagus. Di sini kan seperti ini. Emang masyarakatnya bagus-bagus. Di Tinggi Nabu tuh sudah maju guys. Tidak seperti mungkin seperti berapa tahun belakang toh. Di sini sudah maju. Kita baca lagi kakak. Mana komentar-komentar. Sinyalnya susah guys di sini. Kalau mau upload video biasanya saya di atas jam 12 malam. Makanya teman-teman yang masih nunggu video saya setelah jam 12 malam tuh baru selesai biasanya, sampai pagi baru selesai. Terus bukanya biasanya kalau di sini saya jam-jam 12, mungkin jam 12 lebih. Karena kalau terlalu pagi pun tidak ada yang menonton juga. Wong Deso, assalamualaikum Mas Rian. Kalau ngumpul sama anak-anak ngikutin bahasa Papua lucu. Kami yang lihat ketawa terus. Nah, gini. Jadi selama saya di sini saya belajar. Belajar bahasa Dani. Ini sama teman-teman saya juga, sama Demison, sama kakak, sama Mui, sama banyak di sini, sama Jalu pun saya belajar. Jadi sedikit banyak tahu bahasa Dani di sini, tapi tidak semuanya saya mengerti. Iya toh kakak? Yo. Jadi tetap di sini kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yo. 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 Mana mana mana. Nah ini guys, ini banyak yang teman-teman usul saran. Tanamin ikan patin bang, bibitnya murah-murah dari bloker-bloker. Jadi di sini pernah kita, saya itu tanam, bukan tanam sih, sebar bibit lele. Sebar bibit lele 2000 ekor. Itu di sini hawanya sangat dingin, airnya sangat dingin. Jadi tidak bisa langsung hidup. Di sini saya 2000 ekor mati. Lele di sini 2000 ekor mati. Pernah saya juga jualan lele di Mulia. Jadi susah memang guys. Jadi kalau kolam itu tidak steril. Kalau saya gimana ya? Kalau bukan orang sini yang pelihara, bukan ini banyak kan mati guys. Orang-orang Mulia pun pelihara ikan pun banyak yang mati. Tuh ikan. Yo, yo, kakak Rimbo saja tuh yang hidup itu. Paman di belakang tuh 2000 ekor kakak. 2000 ekor mati semua. Iya toh, pas kita buat kolam itu, Demison. Oh, berarti di sini kolam besar guys. Nah, air full. Kalau kolam kecil mati katanya, terlalu banyak ikan juga toh. Dan lele tuh ini sama ulat toh. Yo. Bentar, kita cari dulu. Komentar-komentar yang bagus kita baca. Masukan-masukan yang bagus. Nah, ini soal Jalu. Diajak ke Jawa aja paman. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, tidak bisa nanti Jalu langsung diajak ke sana karena dia masih kecil. Dia sekarang aja dia ke Mulia masih nyari kakaknya, masih nyari ibunya. Ibunya emang enggak ada, emang bapaknya yang ada. Dia masih butuh dekat dengan saudaranya, dengan bapaknya. Jadi kemungkinan tidak bisa saya untuk bawa ke Jawa, guys. Karena
ya itulah, dia masih kecil. Jadi belum, tidak seperti Munggi, Yundi, dia sudah bisa, maksudnya sudah bisa berpikir lah mana yang bagus buat dia ke depannya, itu sudah tahu. Kalau Jalu itu masih ikut-ikutan sama teman-temannya. Kita baca komentar-komentar. Nah, ya ini dari Alvarezi Channel. Tanam kentang sepertinya cocok. Di sini ada kentang atau kakak? Kentang ada tidak? Kentang. Yang kecil-kecil biasa mama bawa itu di pasar. Ada toh? Tapi kecil-kecil segini, guys. Di sini ada kentang. Tanam tapi kecil-kecil segini. Kalau di Jawa segini-gini. Kentang itu segini-gini. Orang dijual di Mulia itu besar-besar. Nah, nanti saya coba, saya tanya-tanya mama lah bagaimana. Kalau memang bisa. Oh, kecil-kecil toh sini toh. Di sini kecil-kecil. Ada kentang juga. Wortel. Wortel ada juga di sini banyak. Iya toh? Ada wortel besar-besar juga. Sawi, kubis banyak di sini. Kopi. Nah, gula-gula tidak ada. Dari Muhammad Basuki, aye, Mas Rian, tanaman yang cocok di kampung Bapak Moro, cuaca bisa dingin sekali, mudah tanamnya, jahe merah bisa jadi minuman mantap, jahe merah susu. Oke, terima kasih Mas Muhammad Basuki. Jadi di sini sudah ada, di sini sudah ada jahe merah, tapi kecil-kecil dia. Dia, mama di sini biasa makan toh. Jadi jahe merah itu dimakan pakai garam saja, guys. Jadi garam dikunyah langsung telan toh. Iya. Dimison. Itu. Jadi jahe merah itu memang buat obat, badan bisa hangat. Di sini sudah ada. Jahe umbi-umbian banyak di sini. Oke, kita lanjut. Kini dari. Merah. Nah, kalau kamu ada orang ini, umbi kindo. Nah ini ribut toying. Nah ngono tondan, ora gur jalu terus. Bocah-bocah tinam yo sedulur kabeh dan jangan pernah mengeluh dan berhenti selagi kita bisa. Salam dari Wonogiri. Oke mas, salam dari Wonogiri. Saya dari Ponorogo mas. Oke mas, jadi gini, tidak semua yang kita beri itu kita video. Jadi semuanya kita bagi rata. Mungkin teman-teman taunya hanya jalu saja yang saya beri atau siapa saja yang di, bukan. Jadi ya saya lihat unik saja. Jalu tuh unik. Dari mulai dia kecil pertama saya datang dia cuma bisa bilang maluk-maluk, sampai sekarang dia bisa bahasa Indonesia. Itu. Jadi teman-teman yang di sini sudah banyak yang beri. Ini kayak Demison nih. Ini kaos diberi juga toh, Demison? Nah, ini kaos dibagi juga, tapi tidak kita publikasikan, tidak kita videokan. Kita tetap bagi rata, kita sama ratakan di sini. Jalu, anak-anak, pilison itu sama semua. Kita sama ratakan, tidak saya membedakan satu sama lain. Oke, okay. Ayo kita baca lagi. Bentar guys, saya cari komentar yang bagus, komentar yang ini. Bagus semua sih, komentarnya teman-teman bagus semua. Nah ini dari Makla, Makla. Boleh nanti yang tanam kopi tembakau di tinggi nabut, biar sepuasnya putar kopi dan tabu. Ada master chef dan juragan kos-kosan. Paman, jalu mana be? Nah ini seperti yang saya bilang tadi guys. Untuk kopi, kopi di sini tidak bisa tanam, harusnya di ilu. Dan tembakau, tembakau itu mereka tidak bisa biasa tanam di sini. Kalau tanam pun,
kita ke Mulia tidak ada yang beli, tidak ada pabriknya, kita untuk setornya tidak ada. Jadi mungkin ya semoga aja lah ke depan di Mulia ada pabrik. Sebenarnya di sini yang paling bagus itu ini guys, kedelai. Tahu kedelai nggak tidak di Mission? Kedelai. 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 Kedelai itu kayak kacang. Pernah makan tempe toh? Kacang. Tempe, tempe. Tempe tahu. Tahu tempe. Itu yang biasa makan di Mulia itu. Nah, itu guys. Jadi di Mulia itu ada pabrik pembuatan tahu sama tempe. Di sana setiap hari banyak memproduksi. Kalau di sini ditanamin kedelai, itu kemungkinan bisa untuk dijual di sana karena masyarakat yang di Mulia itu masih, maksudnya apa ya, masih ambil dari Jayapura, jadi masih naik pesawat, biaya masih mahal. Semoga kedepannya di sini bisa ditanamin kedelai guys. Kedelai itu buat bahan baku tempe, tahu, bisa buat tempe gembos itu juga bisa. Oke guys, gitu aja guys. Itu sedikit saya baca-baca komentar dari teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rian Channel. Kinaonak. Wah, 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 wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah. Dadah. Dadah.